Channel YouTube Daisan, salah satu channel bolanya Dombojo. Mohon dukungannya dengan cara subscribe, klik tanda lonceng agar bisa mendapatkan video terbaru dari kami. Dan jangan lupa like, comment, and share. Pertama di kartu kedua ini ya usai dengan skor sementara 0-0. Beberapa serangan terjadi, namun belum satu gol pun tercipta pada babak pertama tadi para penonton. Mari kita saksikan siapakah yang akan nantinya keluar sebagai pemenang partai kedua sore hari ini. The kick off babak kedua akan segera dimulai. Oke, Elcio, langsung topan ke sisi kanan, masih pakai trepan, berbahaya si dia tembakannya, opor dari kaki, pakai trepan, berbahaya si dia tembakannya, opor dari kaki, pakai trepan, berbahaya si dia tembakannya, opor dari kaki. Luar biasa sekali, serangan paling cepat-cepat, dibawa anak-anak dari berhasil menjebol, merubah keadaan di paruh kedua ini menjadi 1-0 untuk menonton Tokyo FC. Luar biasa sekali tadi para penonton, sebuah serangan balik. Selamat Jokowi melakukan koordinasi ke depan, masih mati ditangkap sebuah percobaan, masih gagal merubahnya para tadi. Masih gagal merupanya para tani. Jelas setelah gol, hati-hati dapat peringatan pertama dari wasit.
Masih Farah berusaha melewati barisan belakang. Umpan Grosse, minta ada rekan di sana. Kembali Farah, masih berusaha. Kepala dong. Apa yang terjadi? Mari kita nantikan bersama menonton. Tenang, tenang, tenang. Jangan terpancing emosi, tenang. Salaman, salaman, tenang. Oke, si para penonton. Sebuah kerugian dekat rupanya. Pembelasnya didapatkan pemain dari Togesi. Tenang bebas, sudah dilakukan. Sebuah ini dilakukan. Apa yang terjadi? Rupa di tengah. Oh! Gagal lagi ternyata para penonton. Kembali, bola masuk play-on. Para mencari dia, lempar pendek para. Apa yang terjadi? Sebuah pelanggaran ternyata para penonton. Lagi-lagi, gempuran demi gempuran. Dari dimana sejauh ini masih mampu diredam oleh anak-anak dari Togesi. Kemari, para empatnya para. Apa yang terjadi? Masih mampu tapi cukup tepuk seorang pendegang dari Togesi. Lempar pemain dapat membunuh sebuah perlawanan dari pemain Chelsea. Memanfaatkan apa yang lebih yang dilakukan oleh rekan sepertinya. Mengubah patung skor, mengambilkan kedudukan. Satu sama sekali untuk para penonton. Luar biasa sekali. Masih mampu berhasil melewati salah satu pemain. Koi sekarang, koi yang berkesempatan mampu dibaca. Masih koi di sisi kiri ada Farah. Hati-hati nomor 6. Hati-hati, Anda telah mengantongi satu kartu kuning. Ada Hendrik. Hendrik menuju salah satu pemain. Apa yang terjadi? Oh, ternyata para penonton. Ternyata handball dari pemain Togesi, dia gopos parah. Kapten mundur, kapten. Mari kita saksikan lemas parah. Yes, luar biasa parah, berhasil mengeksekusi tendangan penalti dan membuat Bimanes FC unggul kembali berbalik 2-1. Para penonton, luar biasa sekali pertandingan pada sore hari ini di partai kedua yang disuguhkan kedua tim yang bertanding antara Togesi melawan Bimanes. Jangan Anda lewatkan. Kembali sekarang Toke masih punya harapan, masih punya waktu Toke FC untuk menyamakan kedudukan sekarang. Kembali Bimanes Koi sanggaran dan pengangkut air yang dimiliki. Menit menit babak yang kedua ini para penonton. Kembali headingnya. Apa yang terjadi? Serangan balik dari sisi Hendy. Masih Hendy. Hendy untuk ke sisi kiri ada parah. 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 Apa yang terjadi? Gagal lagi parah. Ternyata cepat sekali Alexander Koi. Cukup tanggung Koi. Masih Koi. Ternyata dilakukan oleh Dedi ini. Tenangan bebas sudah dilakukan. Toke gagal lagi. Dua pemain sekaligus. Kembali sekarang Bimanes meliuk-liuk di sana. Umpan Dedi. Dedi out. Apa yang terjadi di sana? Rupa-rupanya yellow card dapat oleh Dedi akhirnya. Setelah beberapa kali melakukan sebuah pelanggaran. Apa yang terjadi? Rupa-rupanya para penonton, akhirnya pertandingan pada partai kedua ini dimenangkan oleh Bimanes FC lewat skor 2-1 yang sempat tertinggal terlebih dahulu tadi. Terima kasih dan selamat menikmati.